Sering kita mengalami kejenuhan untuk pergi ke gereja dan merasa tak ada gunanya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Perbaktian dalam persekutuan ibadah berguna dan menolong umat untuk bersekutu dengan Tuhan dan mencari Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, latihan mengaplikasikan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan 4 hal di atas, maka manfaat yang akan kita peroleh adalah roh kita menjadi sehat, pulih dari dosa, roh yang cacat dipulihkan, maka jiwa, tubuh menjadi sehat, pikiran, hati, nurani, mata, pendengaran, telinga, perkataan, mulut kita menjadi sehat dan benar. Hidup kita menjadi berarti atau menjadi terang, garam, dan berkat, serta menjadi teladan Kristus. Tubuh kita adalah bait Allah. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia, maka Roh Kudus meteraikan ke dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 13. Melalui ibadah pada Tuhan Yesus, doa kita didengar oleh Tuhan. Doa kita menyentuh surga. Mari kita evaluasi diri kita, jangan sampai dosa menghambat doa kita sehingga tidak sampai kepada Tuhan. Hati yang sejak lama telah meremehkan rahmat-Nya menjadi keras dalam dosa dan tidak lagi peka terhadap anugerah Allah.